Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, para calon peserta didik dan calon siswa baru tahun ajaran 2020-2021 yang sementara mengikuti PPDB online di Provinsi Sulawesi Selatan, itu mempersyaratkan Anda harus mengupload, mengirim scan rapor. Dan itu sudah kami videokan tata cara meng-scan rapor pada tutorial sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba memberikan simulasi menghitung rata-rata rapor peserta didik dari semester 1 sampai semester 5 untuk seluruh mata pelajaran, dan untuk mata pelajaran 4 ini, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Oke, ada dua kolom, yaitu kolom pengetahuan dan kolom keterampilan. Sebagaimana kita lihat di rapor ini juga terdiri dari pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Nah, kita cocokkan, kita input sesuai dengan nilai-nilainya. Di sini kita lihat pendidikan agama dan budi pekerti 93, input juga 93, dan seterusnya 90 untuk seni budaya. Itu bisa dilihat di sini, seni budaya ini 90, penjas 77, kita input penjas 77 dan prakarya 86. Prakarya di sini, tapi untuk mulok karena kosong ya diisi kosong saja, karena ini akan menghitung secara otomatis. Selanjutnya di bagian keterampilan, kolom keterampilan juga disesuaikan. Keterampilan semester ini juga diisi dengan perolehan nilainya sesuai dengan urutan. Kita lihat di kiri dan di kanan, 91 di kanan itu yang menjadi patokan, di kirinya adalah 81, IPA-nya, IPS-nya 85, bahasa Inggrisnya 83, seni budaya 92, penjas 80, prakarya 84. Ya, untuk satu semester sudah selesai. Sekarang kita akan coba buka file untuk semester kedua, kemudian menginputnya. Semester kedua diinput di sini, semester 3 dan seterusnya, semester 5 diinput. Ingat adik-adik, siapkan rapornya, teliti melihatnya supaya tim verifikasi sekolah tidak menolak berkas Anda. Kita akan contohkan, kita buka lagi file semester 2. Semester 2. Jadi kebetulan karena saya menggunakan laptop, jadi saya perlihatkan simulasi rapornya. Kalau Anda nanti lihat fisiknya saya, lihat rapornya sendiri ya. Oke. Ini adalah semester 2. Di semester 2 ini nilainya juga terdiri dari pengetahuan. Kemudian ada nilai keterampilan. Oke. Kita input sesuai dengan baris dan kolomnya. Semester 2 sini, saya agak dorong ke kanan dulu, ke kiri. Oke, budi pekerti perolehan nilainya 93, urutannya 94. Ini saya sudah susun, memperhatikan struktur rapor saya sudah sama dengan format 81, 6, 85, bantu lagi 91. Oke, 91, 84, 93. Oh, kolom pengetahuan sudah terisi seperti ini. Sekarang kita fokus ke kolom keterampilan. Buka file keterampilannya, sini kita cari keterampilan ini.
kita masukkan nilai-nilainya yang ada di sini. Nomor ini yang ada di sini kita masukkan 92 93 86 84 81 86 85 92 81 94. Nah, untuk semester 2 sudah masuk, ini akan berubah dengan rumus yang kita punya, perolehan nilainya akan berubah. Dan perubahan nilai itu nanti ketika Anda sudah isi seluruhnya, Anda akan dapatkan hasilnya. Kita akan tuntaskan lebih cepat dari yang Anda bayangkan, akan saya percepat. Semester 5 yang terakhir kita isi 93 89. Tolong diperhatikan dan diteliti dengan baik, jangan sampai merugikan Anda atau tentunya bisa merugikan orang lain. Ketika Anda salah input, nilai Anda tinggi dari seharusnya, Anda kemungkinan ditolak atau diproses minta melakukan daftar ulang. Hati-hati, lihat baik-baik ya. 91 92 89 7 85 91 89 95 91 92. Oke. Karena perolehan nilai sudah masuk, ini kita kasih nilai 00 saja ya. Kita hapus karena ini mulok tidak ada. Bagi adik-adik yang tidak punya mulok, ini bisa dihapus. Nah, kalau ini pun juga bisa dihapus. Nah, ketika itu dihapus, saya ulangi. Ini karena nilainya error, karena ada ini yang error, karena tidak terisi di baris ini, bisa Anda hapus. Hapus ini. Nah, akan lahir nilai perolehan rata-rata keseluruhan siswa ini. Jadi disimpan untuk kemudian diperhatikan untuk baris ini dan posisi ini. Ini adalah rata-rata seluruh mata pelajaran 87,79 untuk 4 mata pelajaran. Untuk 4 mata pelajaran tolong diperhatikan, ini semuanya adalah nilai rata-rata Anda. Sekiranya demikian adik-adik, cara kita melakukan perhitungan nilai rata-rata semester 1, 2, 3, 4, sampai 5 untuk semua mata pelajaran, untuk 4 mata pelajaran yang dipersyaratkan pada PPDB tahun 2020. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.